Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan tuntunan ilahi. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Paphos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca ayat yang akan kita renungkan pada hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat pertama sampai dengan yang ke-12, dan saya memberikan tema bagi kita, bila rohmu berkarya. Sekali lagi, bila rohmu berkarya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dari ayat pertama dijelaskan bagaimana para orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus
yang telah mengenal Injil kebenaran itu. Mereka adalah jemaat di Antiokhia. Dan di situ ada beberapa nabi dan pengajar yang disebut dengan Barnabas dan Simon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Bapak Ibu saudara terkasih, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang datang berbicara kepada mereka, menyampaikan sebuah pesan yang berbunyi demikian: khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, hal yang sangat luar biasa boleh dialami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka berdoa dan memberikan pesan dan tugas khusus kepada dua orang yang telah ditentukan untuk menjalankan tugas yang akan mereka lakukan, yaitu Barnabas dan Saulus. Dan ketika Roh Kudus ini berbicara demikian, maka mereka berpuasa dan berdoa. Dan setelah itu mereka meletakkan tangan atas kedua orang tersebut. Dan mereka membiarkan Barnabas dan Saulus pergi untuk tugas yang telah ditentukan oleh Roh Kudus. Kita melihat Bapak Ibu, ketika kedua orang ini pergi melakukan tugas yang telah ditentukan oleh Roh Kudus, yaitu mereka pergi ke daerah Siprus. Dan ketika mereka sampai ke sana, mereka berjumpa dengan Salamis. Ketika mereka sampai di Siprus yang namanya Salamis, mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Di sini kita melihat bagaimana Roh Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan Barnabas dan Saulus ketika kebenaran firman Tuhan boleh mereka sebarkan, mereka sampaikan kepada banyak orang yang boleh mereka jumpai. Ketika Barnabas dan Saulus menyampaikan kepada firman Tuhan, ada seorang gubernur pulau itu yang bernama Sergius Paulus, dan dia adalah seorang yang cerdas. Ketika mendengar bahwa Barnabas dan Saulus sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Namun ada usaha yang ingin menggagalkan keinginan daripada gubernur tersebut. Ketika dia ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Barnabas dan Saulus, dia berusaha untuk menghalang-halang. Namun ketika usahanya untuk menghalangi pemberitaan firman Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Roh Allah bekerja, berkarya, memberkati Barnabas dan Saulus. Karena mereka ditugaskan untuk tugas khusus, yaitu menyampaikan kepada firman Tuhan. Terkhusus kepada gubernur yang bernama Sergius Paulus. Namun usaha itu, rencana dan kehendak Allah hendak digagalkan oleh Elimas. Kita membaca ke 8 dikatakan, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya.
Namun kita melihat yang kesembilan, Saulus, yang kita kenal saat ini dengan nama Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke arah Elimas dan berkata, kita membaca yang ke-10, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahat. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia." Bapak Ibu saudara yang terkasih, usaha yang dilakukan Elimas untuk boleh menggagalkan apa yang boleh akan disampaikan oleh Saulus dan Barnabas, bahkan kerinduan daripada sang gubernur untuk mendengarkan firman Tuhan, hendak digagalkan Elimas. Namun kita melihat ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Paulus berdiri dan menatap Elimas dan berkata, "Engkau anak iblis, di dalam mulutmu ada rupa-rupa dunia tipu muslihat." Dan seketika itu Paulus berkata, "Maka engkau akan mengalami kebutaan atau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu kuasa itu boleh terjadi. Elimas benar-benar tidak dapat melihat, dan dia berusaha meraba-raba untuk boleh menemui orang untuk dapat menuntut dia. Dan kita melihat yang ke-12, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan, ketika Roh Allah, ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, apapun usaha manusia untuk menggagalkan itu, maka kuasa Roh Kudus akan memimpin hidup kita, memberikan kita kemenangan. Maka setiap orang yang melihat itu akan merasa takjub. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari hari ini dalam kebenaran firman Tuhan ini, iman kita mau diteguhkan, bahwa ketika kita membuka hati kita, memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Allah yang bekerja dalam diri kita, bukan keinginan kita sendiri, maka kuasa daripada Allah itu akan memampukan kita. Sekalipun ada usaha manusia untuk menggagalkan itu, namun Tuhan akan memberikan hal yang membuat orang takjub akan kuasanya. Oleh karena itu, beri diri kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Allah yang bekerja dalam diri kita, sehingga kita dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun dan kapanpun. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan hidup kita semakin diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, yang boleh mengajarkan kami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, boleh mengundang Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami, sehingga Roh Allah yang senantiasa memampukan kami dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, kami tahu akan ada kuasa si iblis, kuasa dunia yang boleh senantiasa berusaha untuk menghalangi kami dalam melakukan bahkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Allah akan boleh menuntun hidup kami, yang boleh memampukan kami bekerja dalam hidup kami, sehingga kebenaran firman Tuhan semakin tersebar luas dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpuji Engkau Bapa yang jadi kerinduan kami. Dan Tuhan, kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.